Silakan disimak untuk perbandingan kedua driver ini ya. Spare part atau komponen kedua driver ini masih orisinil. Sebelum kita tes, cek dulu tegangan bias. Oke bro, sudah sama ini ya. 53, 0,53, 0,53 untuk Namek, 0,53, 0,53. Sama semua bro ya. Oke bro, kita simak bareng-bareng untuk kedua driver ini karakternya seperti apa. Namek 700 watt vs Safari 400 watt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Electronic Channel. Oke bro, kali ini saya mau tes karakter ya untuk kedua driver ini, yaitu driver Namek Mono 700 watt vs Safari 400 watt ya. Dan untuk panel memakai Toshiba 2 biji, tipenya sama, semuanya sama ini ya. Dan untuk tegangan memakai 25 volt masing-masing driver ya bro, sama tegangannya sama. Dan untuk spare part atau komponen kedua driver ini masih orisinil, tidak ada yang dirubah sama sekali ya, kecuali ini memang ada rubahan ya. Kedua driver ini ada rubahan cuma di tegangan bias, jadi tidak mempengaruhi kedua karakter driver ini bro ya. Karakternya asli, untuk komponennya asli ya. Untuk panelnya ini sama bro, tipenya juga sama semua ini ya. Dan untuk memindahkan kedua speaker ini tetap menggunakan relay ini. Ini untuk out speaker ke speaker ya. Ini untuk Safari dan ini untuk Namek. Dan potensio sama 100k. Ini ada R, sama R-nya juga. Dan ini ada saklar untuk relay ya. Yang kedua untuk Safari, yang pertama yang satu ini untuk Namek. Oke bro, sebelum kita tes, kita cek dulu tegangan bias kedua driver tersebut ya. Sama semuanya, semuanya sama, modif cuman di tegangan bias, menaikkan bias ya bro, agar karakter kedua driver tersebut bisa detail ya, bisa mudah untuk dibandingkan. Sebenarnya untuk perbedaannya hanya di soal ya, soal apa ya, bersih enggaknya ya. Untuk karakter tetap aja meskipun enggak dinaikkan biasnya. Oke bro, kita tes untuk tegangan bias di Safari 400 watt ya.
skala memakai 20 volt. Pakai 54. Turunkan aja bro ya, pakai 53 aja bro ya. Oke bro, sudah sama ini ya. 53, 0,53, 0,53 untuk Namek, 0,53, 0,53 sama semua bro ya. Untuk tegangan bias kedua driver sama, dan untuk komponen semuanya masih aslinya, enggak ada yang saya rubah. Oke bro, langsung kita coba ya untuk menentukan karakter driver masing-masing ya, kedua driver ini ya. Untuk Anda semuanya silakan dinilai sendiri. Semua itu tergantung selera masing-masing. Untuk saya hanya mengetes, mencoba karakter driver tersebut ya, antara Namek 700 watt vs Safari 400 watt. Oke bro, langsung kita simak ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Mas Bro, Mas Bro semuanya. Silakan disimak untuk perbandingan kedua driver ini ya. Oke bro, sekarang kita coba ya untuk satu channel satu untuk Namek 700 watt dan yang kedua untuk Safari 400 watt.